ke tempat latihannya pemain nasional. Sekarang tambah tua, tambah jadi. Sekarang ditemenin sama istri. Juga ya suka dipanggil berit atau berit tikus. Nanti kita ngobrol-ngobrol, kita latihan bareng juga. Salah. Halo, ketemu lagi di Pingpong Plus. Sekarang udah sama orangnya nih, kita ngobrol aja langsung ya. Tadi udah sempet ngobrol sebentar. Gimana nih? Mulai main bayi kursi roda kapan? Tahun 2012, lu kan tahu lo mah aku pakainya. Ini masih paman saya soalnya. Sepupunya mama. 2006 pensiun kecelakaan sampai 2012 itu baru main lagi 96 tahun nganggur. Aduh, nggak pingpong. Jadi kalau ada orang NPC waktu itu BPOC ngajakin gabung, nggak merasa semua merasa hidup lagi tuh. Mas, sama mainnya simple lagi mainnya, main 2 minggu buat Penrio, pelatihannya 2 minggu buat Penrio itu tahun 2012. Jadi kan masih ada pukulan dong. Ya tangan mah apa-apa normal, cuman kaki aja gak bisa lari. Biasa lompatan ya, biasa ngapung-ngapung main di belakang. Karena seru di depan terus. Nah di situ gua yang munculnya dapat 3 emas ya. Di 3 emas langsung? Pelatnas ya, tapi ke bawah pelatnas.
Platnas 2013 buat Myanmar itu, SEA Games. SEA Games. Dapat 3 emas juga, paling gitu. Itu keberuntungannya, ada hikmahnya. Ya bukan keberuntungan itu. Emang lumayan ya kalau udah naik ke kelas Asia, Eropa baru. Bagus main. Eropa gila-gila mainnya, konsolnya juga kayak orang normal. Ya. Itu udah SEA Games, itu terus? Asian 2013 Game. Asian Games. Yang Korea itu Incheon. Incheon. 2014. Dapat emas juga, perolehan itu hokinya, bener-bener hokinya. Double-nya? Hah? Double? Single itu. Yang double-nya? Bergunya, bergunya, bergunya perunggu. Kalah sama Korea tuan rumah. 2014. Terus setiap tahun jadi ada proyek aja, terus proyek pertandingan terus. Udah mulai itu 2014-2015 udah turun keliling dunia terus. Jadi tahu dunia terus. Tahun kemarin yang gila mah banyak tuh dari kemarin. Kemana itu yang kontak? Ke Alexandria. Ke Alexandria sampai ke Kairo, Mesir situ. Waduh. Ada tiket kosong tuh satu. Itu urusannya sama kita dibiayain Kemenpora. Terus yang ke lain-lainnya ya aman. Juara juga Alexandria kan? Alexandria juara tiap event gitu, lumayan kita juara terus ya. Apalagi yang sifatnya beregu mah pasti insya Allah juara terus. Eropa udah pernah kemarin di Ceko juara. Di Finlandia juara kemarin. Di Asia juara juga, di Asia champion. Di Taiwan itu Taipei. Terus kemarin di Cina juara juga. Kalau gudangnya ketimpung di Cina. Mbak Cina malah banyaknya di bawah Indonesia kalau dikasih roda. Satunya mah para game, ha? Intinya kan para game harusnya Januari. Para game kan lumayan, 3 nomor pada apa tuh? Para game Filipina. Si game-nya berjalan, udah lancar, udah bubaran, ha? Kita para game-nya dibatalin sampai katanya mau Maret diundur lagi sampai Mei. Mei dibatalin kemarin bulan April, Maret pertengahan itu dibatalin sama Filipina. Alasannya keuangannya habis gitu. Ya buat corona itu. Tapi bukan gara-gara corona. Gara-gara corona Filipina ngebatalin itu kemarin Maret pertengahan itu. Jadi semua tuan rumahnya yang ngebatalin. Iya. Semua dibubarin. Nah, ternyata aku pun masih tertahan sampai April. Soalnya berita Tokyo masih berjalan. Olimpiade masih berjalan. Tahu-tahu Olimpiade kemarin kan April dibatalin juga. Jadi pulang. Olimpiade. Nah, sekarang kelihatannya PON terus. PON mundur juga kan? PON mundur juga. Jadi November. Tapi yang paling dekat sekarang itu yang multi event itu ya Paralimpik dulu. Olimpiade 24 Agustus. Tapi tour masih tetap jalan. Kayaknya bulan November kalau udah lancar begini mah tour lagi. Tour cari poin lagi. Kalau mundur ada kru-nya? Gak ada. Yang bawa-bawain ini? Ya ini mah dipakai terus. Oh. Ya kan kalau naik? Atas? Naik pesawat? Hah? Ya biasa sampai pintu pesawat nih. Udah pintu pesawat ke sana pakai ya, jalan loncat-loncat dikit lah masuk pesawat. Kita kan di kalau di luar negeri, sekarang juga Indonesia, kalau orang cacat kan diduluin terus naik. Iya. Naik pesawat apa di luar. Di panggorong kan atau? Wah enggak, sendiri aja tuh. Kecuali yang kelas 3, kelas 2. Karena bisa. Kelas 5, jadi kecacatan paling ringan di kelas kursi roda. Kelas 4 siayang kan kakinya kena, tangannya kena. Kalau yang David. Kelas David paling ringan di kelas standing. Cacatnya paling ringan, kelas 10. Maksudnya ini berat. Oh, pemain nasional di mana? Pemain nasional daerah kayak Polandia, pemain Trigu, Cina, kira-kira main. Si David harus stabil. Standingnya umur usia 40-an, mainnya sudah stabil. Ada dia baru datang solo, ngajakin. Aku mah, nanti lah kalau nanti udah gajian bener, baru gaji udah tertunda dari April. Dengan poranya, masih jaga kesehatan dulu, jadi olahraga luar biasa aja. Pertama tes aja, tes online. Ah ini pas masih belum pakai kursi roda,
masih normal. Kan waktu itu si Gim pernah sapu bersih kan, Mas? Iya, dulu tahun 93 itu, Bang. Saya mah cuma sparing-sparing doang. Wah, dulu mah masih dikuasai sama klub-klub besar kayak Gudang Garam, Jarum mah. Dulu mah 93 zamannya Rossi itu. Rossi ya? Bisa 7 medali emas. Dulu mah kan belum ada yang itu apa kayak naturalisasi ya, dari Cina sama ke Malaysia. Sama Vietnam itu. Berat-berat sekarang. Sekarang udah berat kalau standarnya, kecuali kalau kita hidup lagi kayak liga, kalau ada liga masih bisa hidup lagi, berarti liga mah jantungnya. Pokoknya harus ada liga aja. Pengurus sekarang siapa yang berani, mau masuk jadi kepengurusan, jadi ketua umum harus ngadain liga. Kalau nggak ada liga mah tetap aja hancur Indonesia. 10 tahun 20 tahun juga nggak mungkin dapat medali emas. Jangankan medali emas, sekarang mah medali perunggu juga udah susah disigil. Ya, hah? Kasihan loh teman-teman kita. Besarnya juga udah gak ada sekarang. Iya, saya teh apa? Pertama gara-gara ada ya kepengurusan ini dualisme. Sekarang malah tigalisme. Ya, iya. Iya, ada tigalisme sekarang mah. Dulu kemarin dualisme, sekarang tigalisme malah. Ada liga pelajar? punyanya ini Joseph punya yang harusnya PT, harusnya PT MSI, siapa yang mau jadi kepengurusan harus kita ngadirin liga seperti di negara lain, liga jalan terus. Dulu kan ada sama kayak gitu ya? Iya, harus ada itu minimal. Si David kemarin liga malah ikut dari Spanyol, ikutan di Spanyol. Si David kemarin berangkat terus ke sana di Spanyol. Sayang kan kalau gitu mainnya di luar negeri, enggak di dalam negeri. Nama besar si David sampai bisa main di luar negeri. Kasihan, masih pengurusnya bisa luka mata buat kesana. Padahal yang kira-kira di, yang sah ya, di itu yang kira-kira sah ya, jadi dukung ya. Tapi ini pas masih belum pakai kursi roda mah, mungkin nggak ada kepikiran yang jadi keluar negeri, makanya pertandingan gitu. Boro-boro aku. Kita berkeliling Indonesia juga susah. Dulu lagi standing lah, lagi normal. Kasih naik motor. Ya kan, ke Tasik, ke Tegal juga naik motor rame-rame. Kan ini gara-gara motor. Iya pak, perjalanan ke Cianjur, makanya sih bingung. Saya juga nggak tahu, waktu itu kan Pak Kung udah 6 tahun atau gue jadi kurang gaul. Sama, tunggu juga kan dari 2008 berhenti, mulai lagi 2014. Habis nikah. Masih bapak dimarahin, mau Porda lainnya latihan, senang bubuk. Porda Karawang ya, Porda. Sudah. Kita mau Porda Karawang. Itu Porda Bekasi, kualifikasi nama telah. Oh iya, Porda Bekasi waktu main kemarin. Hah? Kemarin main Porda Bekasi ya? Enggak, gak main kan kualifikasinya gak lolos. Jadi sekarang mah TC-nya online ini. TC online. Jadi kita sama NPC itu dikasih program sport di Sportizer itu dari Kemenpora langsung. Kita berupa Zoom gitu. Dikasih kegiatannya, programnya ada kayak hari ini harusnya latihan weight training harusnya. Latihan beban dari jam 6 sampai jam 8 malam. Dipantau terus kesehatan apa. Cuman katanya baru mau sekarang mau gajian setelahnya juga lupa ya. Gaji lu setelah lancar? Belum, bener dari April kan. Dari April. Tapi apalagi diusahain sama NPC. NPC mah bener. Tapi kelihatannya daripada buat yang ini gitu malah lebih perhatian ke yang buat para cacat gitu. Ya masalahnya orang-orang cacat Indonesia hebat-hebat malah bisa juara umum. Hah? Jauh lah yang umum tenis meja ya. Ya, yang umum pergi pasti ada hasil gitu. Pasti ada hasil kemana-mana juga. Tenis meja NPC lumayan bagus-bagus. Makanya itu dukungannya sama kalau multi event gitu kan juara umum terus sih gitu. Dari 2013. Ya Kang. Dari 2013 Myanmar, Singapura, Malaysia kita juara umum terus.
tenis meja paling banyak nimbangin medali emasnya sampai 14 loh. Ini tiap kelas dapat. Kesigi mah tuh kasihan kayak kemarin lihat yang umum gitu ya. Perunggu juga ada apa kok. Iya kasihannya itu ya gara-gara kalau pembinaannya ada sih lumayan pembinaannya ada. Cuman buat apa namanya? Kompetisinya kurang gitu, iya. Apalagi kompetisi. Soalnya di Indonesia juga kompetisinya kurang. Ya itu. Makanya itu harus ada liga gitu, liga yang berkesinambungan. Jadi ada antar masternya, ada sistem peringkatnya di Indonesia itu peringkat 1, 2, 3. Orang lihatin pertandingan liar. Di sebel lihatnya juga ada pertandingan divisi 8 aja. Divisi 9 itu barometernya dari mana bingung kok. Iya, nggak jelas, ya. Ya sekarang kan yang ngadain pertandingan memang pribadi kebanyakan. Iya. Gimana panitia kalau panitia sendiri? Boleh ikutan. Tapi pemain tuan rumahnya divisi 1 asal tuan rumahnya boleh main. Kasihan yang di tengah-tengah, kasihan yang di tengah-tengah apa? Naik ke peringkat atas divisi 1. Kayak hancur. Bawah enggak bisa. Bawah enggak bisa gitu. Sama kayak tadi. Jadi kayak kesalahan sini ya. MPC mah terus-terusan tuh. Jadi perhatiin sekali sama pengurus NPC-nya, wasekjennya, sekjennya, sampai ketua NPC-nya juga, aduh, pak ketua itu, pak saya ini sangat perhatiin sekali sama anak buahnya bener. Saya ya, ngerasain mau harus kayak gitu dari dulu juga. Lebih-lebih daripada orang normal perhatiannya. Oh, kadang-kadang kita juga lagi cari, ada lagi di mana ditanyain di mana latihan enggak, gimana? Ah. Kadang-kadang malah kita malu sebagai atletnya kalau kita misalnya nggak jaga kondisi gitu ya, nggak jaga kesehatan, malah malu buat siap-siap. Jadi kita mah siap anggil aja sekarang, siap ibaratnya mah kalau ayam siap diaduin lah kapanpun kalau udah panggil besok berangkat misalnya, tahu-tahu berangkat kemarin 3 event batal, kita iwas itu Thailand seperti multi event juga. Iwas, terus saya kemarin Spanyol Open, dengan 3 event nggak ikutan juga ada peringkat sudah turun, sekarang jadi 13. Tapi kan itu pasti yang batal eventnya kan, bukan kita yang nggak datang sana. Iya. Tapi kita yang ngebatalin event. Ngaruh ke peringkat. Iya, ngaruh ke peringkat. Kemarin mah jalan terus, Iwas batal. Cuma Spanyol Open masih main. Terus Jate, Belanda Open masih main. Mereka pada ikutan, kita nggak ikutan. Langsung keselip sama yang di bawah, Bu. Sempat ke peringkat berapa? 9 kemarin lumayan lah. 9 dunia? Iya, udah fix, udah masuk Olimpiade. Sekarang harus kualifikasi lagi, ngejar lagi poin. Udah aman-aman ya di atas 10 lah. Kayak 9, 8, 7 aman. Kalau di atas 10 kayaknya ya perbatasan lah. Yang main 16 orang. Karena kita 13. Ya. Emang ada di dalamnya itu perwakilan benua itu. Perwakilan benua kan 5. Ya. 5 benua. Gitu. Belum dari tuan rumah, jatahnya tuan rumah 2. Emang itu yang tiap nomor. Iya, jatahnya 2 tiap nomor. Nah, jadi perbatasan lah antara masuk dan tidak. Ya, berarti masih ada kualifikasi kan berarti? Kualifikasi kemarin harusnya Slovenia kemarin. Bulan Mei. Slovenia. Biasanya lawannya Solo Kanjeruk. Majalaya. Slovenia, kemarin putar lagi ke Austria, ke Slovakia, tuh kemarin aku muter aja. Jalan-jalan terus. Kita mah aneh kemarin main kayak di Italia, di Itali sama di Spanyol mainnya tuh pinggir pantai loh, ini teh pantai lah 50 meter kayak pantai ya. Tapi kok bisa dingin bener lu? Dingin, angin. Hah? Anginnya juga ada. Ya pasti di ruangan lah, tapi kan enggak di ruangan, di luar kok. Di pinggir pantai kita kok ademnya minta ampun, dinginnya minta ampun. Di mana tuh? Hah? Di Spanyol sama Itali. Oh, kita di hotel juga kelihatan, wah itu laut tuh banyak perahu gitu, pakai wah dinginnya minta ampun. Sampai pulau-pulau ke Indonesia bibir pada pecah, pada berdarah, aduh. Gila, pada apa? Tapi emang ya. Yang enak itu dingin yang paling panas di mana? Negara-negara Arab. Oh, ya kemarin di Alexandria itu, di Mesir, di Kairo itu. Orangnya galak-galak, orang Mesir benar-benar Afrika itu pantasan Nabi itu pada turun di sana ya itu orangnya pada galak-galak kok. Benar ah, peribuah segala dihalalin sama orang Mesir kasar-kasar lah. Mau saya kemarin itu ke Alexandria itu sama manajer
manajernya itu. Kemarin berapa orang? Berapa di timnya itu berapa orang? Ke Alexandria Mesir itu awal tadi itu cuma berapa orang? 7 orang sama manajer, manajernya dari Kejaksaan Agung kok kita. Orang Kejaksaan Agung semua CDM-nya kita. Terus kemarin itu yang paling baik itu almarhum Pak Hirmansyah kemarin meninggal itu. Yang dari Kejaksaan Agung, wakil Kejaksaan Agung itu kemarin ya. Iya, yang meninggal di sana di kecelakaan itu di Jagorawi itu. Oh. Pakai yang ngetes mobilnya Nissan itu misalnya. CDM Indonesia. Baik benar, enggak berani apa-apa sih di luar negeri mah kita mah. Iya. Tapi kan pulang bawa hasil. Hasil sih, kalau tiap event itu pasti dapat hasil. Apalagi di Spanyol kita juara umum kok. Putra Putri juara semua. Saya juara pertama. Bergunya juara pertama juga. Kelas 4 sama juara juga. Bergunya juara, perorangannya juara sebelum itu. Juga tak habis di Spanyol kemarin sama kita. Tapi itu kan seluruh kan, bukan di batas misalnya negara apa aja gitu kan? Enggak, itu mah kan open kan? World juga, dunia itu, kejuaraan dunia biasa untuk cari peringkat. World Tour gitu, jadi kalau iya, iya, World Tour gitu. Buat cari poin. Pada datang semua, dari Asia juga banyak. Dari Korea, Jepang. Korea, Jepang, Iran, Irak gitu, pada datang semua sih. Swedia, mau saya finalnya sama Swedia kok. Kalau di umumnya kayaknya saya sama pemain dunianya, kalau yang orang normal itu dia nyari 5 biji, 6 biji juga susah kok. Tapi yang di kursi roda aja mah, tuh, tetap aja hancur sama Indonesia mah. Ya. Walaupun Swedia juga, orang lama doang. Nah, kita di umumnya, kita balesin lah sama NPC. Pakai betul sih. Pakai Primorax sih. Baru gue itu baru seminggu kemarin pakai Sardius kemarin mah. Kosaka itu lagi ada si Api aja. Iya, tapi kan itu juara berapa puluh kali. Hah? Juara berapa puluh kali? Nah, kan kalau pengen dibayar ya kita pakai lumayan ini baru enak juga. Jadi sekarang pakai ini. Primorax. Enak bisa. Cobain aja bisa spin 10 kali juga udah bagus kok. Primorax. Yang dulu pernah di sponsorin David Jacob. Ya. Dulu mah pernah. Dulu kayunya sama diganti mereknya aja. Oh, David Jacob. Tapi yang disponsorin dulu sama Butterfly. Iya. Enak ya. Pak Gugu. Ya, karetnya enak juga itu, baru pakai karet itu. Biasanya stripper apa? Kemarin Tenergy itu. Karena pakai karet Tenergy, kemarin 4 efeknya. Dan tiap bulan harus keluarin 2 juta beli karet itu. Kan dikasih itu. Hah? Ya, tapi kan kadang-kadang jatahnya sekaligusin ya, MPC, Bang. Iya, tapi misalnya jatahnya sebulan, satu misalnya. Iya. Tapi seminggu udah rusak gitu. Iya. Gitu. Sisanya beli sendiri. Kalau kemarin dikasih NPC itu jatah sekalian brek aja selosin gitu. Dikemanain? Satu-satu? Ya tukerin kadang-kadang. Tukerin. Dua lembar jadi satu lembar. Ya, ya kan dapetnya Siom. Oh. Kita pakai Tenergy. Siom harganya 900. Siom harganya satu. Dua kan jadi 900 tukerin sama Tenergy 05 gitu. Udah kayu karet kan yang penting cocok sama yang mainnya bukan harganya. Iya, makanya ini enak juga nih. Karet murah itu. Kali lebih murah lagi. Hah? 160.000. Apaan? Ini. Kali kecap mau dua. Belum nyobain. Hah? Enggak bisa main sama yang defend mah kita mah. Kalau roda mah jarang sama yang defend. Udah enggak musim. Jadi itu tadi ngobrol-ngobrol sama juara dunia. Juara dunia para games Agus Susanto. Ya, alam latihan. Mau latihan katanya. Latihan dulu. Lanjut, kita latihan. Terima kasih ya. Buat jaga stamina doang. 빈아
Yang benar vlognya. Marokan kun. Yang benar vlognya, boy.